Nah, hujan bulan Juni, produksi Sinema Imaji dan Star Vision, Koki Koki Cilik, produksi MNC Pictures, Love for Sale, produksi PC Cinema Pictures, Stay Connected Media dan 13 Entertainment, Marlina si pembunuh dalam 4 babak, produksi Sine Surya dan Kaninga Pictures, dan terakhir Sultan Agung, produksi Muriati Sudibyo Cinema dan Dapur Film. Boleh tepuk tangannya untuk film Indonesia. Ya, salah satu dari sini juga kemarin dipilih oleh komite seleksi ya Pak ya, mewakili Indonesia ke ajang Oscar 2019. Semoga tembus shortlist kali ini Pak. Amin ya. Baik, sebelum ditutup, alangkah sayangnya ya kalau kita sudah kehadiran aktor dari Prancis jauh-jauh, Bapak Jim Lee, tentu tidak kalau tidak menyampaikan sedikit saja mengenai perfilman Indonesia sepengamatan Bapak. Jadi kami dengan sangat hormat mempersilakan Bapak untuk menyampaikan sepatah dua patah kata Pak, setelah mungkin melihat nominasi dan lain sebagainya, berbagi kepada kita semua. Bapak Haji Blim, kami persilakan Pak. Boleh tepuk tangan.